Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan memberikan racikan terbaik Hernandez versi gratisan dari Konami dan juga akan langsung mereviewnya. Oke, jadi yang pertama di sini kalian naikkan umpan 5, lalu dribble ini 4, setelah itu ketangkasan ini 7, lalu kekuatan kaki bawah ini 11, setelah itu kekuatan di udara ini 2, dan yang terakhir defense ini kalian naikkan sebanyak 9. Nanti max rating dia akan menjadi 96 dan boostingannya bisa mencapai 99. Oke, sekarang kita cek dulu statistiknya jika menggunakan racikan ini, cuy. Oh ya, gaya permainan Hernandez ini adalah backside finisher. Jadi bisa kalian lihat di sini kecepatannya 99, coy. Akselerasi 90, ketepatan tendangan 90 dan stamina 95. Untuk skillnya pun udah ada umpan silang akurat. Pokoknya lengkap banget lah untuk crossing-crossing gimang dan juga tembakan. Oke, langsung saja kita review seberapa GG Hernandez versi gratisan ini. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang nyari tempat top up aman, legal dan terpercaya, langsung aja ke Zetruve ID. Karena di sini harganya murah sekali, cuy. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja top up, link di deskripsi. Oke, ini dia lawan telah ditemukan dan di sini saya posisikan Hernandez di posisi murninya. Kita akan main crossing-crossing gimang. Sekarang langsung saja kita lihat squad lawan dan dia menggunakan formasi 4-1-2-3 gaya main serangan balik cepat. Oke, ini dia pertandingan telah Yah, grafisnya lupa saya ganti, cuy. Sorry banget ya, guys ya. Karena saya kalau main gak di record itu emang selalu menggunakan grafis paling rendah, coy. Nah, kalau saya ingin record dan bikin video, biasanya baru saya ganti menjadi grafis paling tinggi. Nah, ini tadi kelupaan, cuy. Gak apa-apa ya, guys ya. Oke, langsung saja di sana Hernandez. Anjir, di body, cuy. Oke, masih dapat crossing. Sundul. Alah, Messi dapat. Nice, GG. Masih ada Mbappe yang menyamber bolanya sehingga skor sekarang menjadi 1-0. Oke, awal yang baik meskipun gak dihitung asis, tapi yang penting crossingannya dari Hernandez. Nanti kita akan coba lagi, cuy. Oke, langsung saja di sana ada tren lalasan rakung kita berikan pada Hernandez. Umpan ke tengah lagi, masuk Hernandez. Oke, santuy, awas terobos. Aduh, dipotong fair anjing. Oke, masih dapat Rodri. Di sana ada Hernandez lagi. Ambil. Oke, terobos. Nice, Mbappe. Aduh, langsung diserebet anjir. Kocak. Oke, kita lanjut. Nice, dapat GG crossing. Sundul. Mantep banget, cuy. Gila crossingan Hernandez ya, guys ya. Meskipun yang nyundul Messi masih bisa gol, coy. Stunning cross emang gak ada otak anjing. Sekarang emang lagi meta lagi ya, guys ya. Stunning. Ih. Lolos. Yah, baru juga. Aduh, langsung dibalas dengan cepat, cuy. Oke lah, gak apa-apa, masih unggul satu gol. Oke, langsung saja di sana ada Hernandez. Kita coba bangun serangan lagi. Awas, jangan sampai blunder. Salah umpan. Harusnya tadi ke tengah, cuk, ngapain ke belakang. Awas. Oke, nice, masih dapat. Oke, Hernandez, ambil. Aduh. Oke, santuy, awas, jangan sampai dia ngegolin lagi. Ferrer mau kemana? Ya, malah dibawa pulang bolanya, anjir. Oke, kita lanjut lagi di sana ada Hernandez, kita berikan pada Jimenez. Oke, santuy, umpan ke tengah dulu. Awas, jangan sampai kita blunder. Oke, Pavard masuk. Oke, Messi, kita berikan pada Alexander Agung. Di sana ada Rodri, kita berikan pada Hernandez lagi. Aduh. Ya, Hernandeznya malah ngelamun, cok. Padahal mau gua pas end move lo biar maju dia ya. Oke lah, enggak apa-apa, kita lanjut lagi. Sekarang awas, nice dapat. Oke, langsung terobos. GG, Mbappe lolos, cuy. Oke, Mbappe yang keren. Langsung tendang. Yah, dapet. Aduh, Ronaldo gak dapet, cuy. Oke, awas. Yuk, bisa yuk. Ini kita harus cetak gol lagi menggunakan crossing-crossing gimang ya. Awas, nice, dapet. Karena kita udah lama gak main crossing-crossing gimang, cuy. Nah, sekarang kan katanya lagi meta lagi. Maka dari itu saya pengen nyoba lagi menggunakan meta crossing. Oke, langsung stunning shoot. Gila, bor. Anjir. Bisa gitu, cuk. Kirain gak gol itu. Oke lah, sekarang skor menjadi 3-1. Kita lanjut lagi. Dih, selalu untung offside, cuk. Gila, meta kick off dia ngeri loh. Bisa lolos gitu anjing. Untung yang terakhir offside. Yang awal tadi kecolongan, cuk. Oke lah, kita lanjut lagi. Langsung saja di sana ada Mbappe. Kita berikan pada Alexander Agung. Aduh, ambil. Nice, Hernandez. Oke, terobos. GG, speed 99, gak ada otak, cok. Aduh, kok gak mau loncat Ronaldo, anjing lah. Oke, Messi masih dapat, flashing. Aduh, masih bisa ditangkap, cuy.
daging kilo padahal ya guys ya. Oke lah, gak apa-apa, kita lanjut lagi. Sini saya pengen review speednya Hernandez, cuk. Tadi udah sekali ya guys ya. Oke lah, nanti kita akan coba lagi. Langsung saja di sana ada Bang Kevin, kita coba bayang-bayangi dulu. Cuman kayak dia juga punya Hernandez, coy. Oke, awas di sana Bang Kevin lagi rebut. Aduh, awas Neymar. Yah. Wih, baik. Anjir. Malah Mbappe-nya yang masuk ke gawang. Bukannya gawang, malah Mbappe yang masuk, cuk. Oke, langsung saja di sana ada Neymar, kita berikan kepada Messi. Masuk Neymar. Oke, Ronaldo umpan ke Mbappe, terobos, Ronaldo lari. Yah, aduh, cuk, itu kalau lolos GG anjir. Oke lah, apa-apa, kita lanjut lagi. Awas. Rebut. Nice, Pavard. Oke, habis ya guys ya, kita lanjut lagi nanti di babak kedua. Semoga kita bisa mencetak gol lagi. Oke, ini dia, kita telah memasuki babak kedua dan di sini saya belum melakukan pergantian pemain. Mungkin nanti sekitar menit 70 atau 80-an, cuy. Oke, kita lanjut lagi. Mbappe-nya jangan sampai lolos, cok. Lolos mulu lo anjing. Awas ya, kocak. Dapat. Nice, Hernandez, GG. Oke, langsung ya. Diserebet langsung anjir. Untung out bolanya, cuk. Oke lah, kita lanjut lagi. Di sana ada Sommer, kita coba umpan ke bawah pelan-pelan, pokoknya jangan sampai blunder. Langsung saja Hernandez, kita akan coba bangun serangan, diawali dari sini. Langsung saja masuk. Oke, lari. GG, gila emang speednya gak ngotak anjing. Sundur. Yah, apa sih kok gak gol Ronaldo. Udah GG lo crossingannya, cuy. Hernandez, wih, dribblenya gak bisa dikejar loh. Oke lah, gak apa-apa, kita akan coba lagi ya guys ya. Sayang banget sundulan Ronaldo agak kurang, coy. Oke, langsung saja di sana ada Neymar, kita coba. Yah, kocak, kelamaan ngedribble anjing, direbut Messi kan. Ambil. Ih, kocak. Oke, santuy. Rebut Rodri, apa sih malang lamun, kocak. Oke, Neymar, weh, menggocek-gocek. Weh. Dih. Apa sih? Ilawak bedah anjir. Udah gitu botak semua lagi, kocak. Aduh, gara-gara grafik paling rendah, coy. Ih, gol macam apa itu, cuk? Bisa gitu loh Sommer, gak bisa nangkep bolanya, kocak. Oke lah, gak apa-apa, di sana Hernandez lari. Oke, kita coba umpan ke Neymar, masuk. Yah. Oh, gua umpan lagi ke Hernandez loh, itu harusnya lolos, coy. Ngapain ya? Awas-awas, di sana ada Mbappe, kita coba bayang-bayangi dulu, jangan sampai dia ngegolin. Awas, nice. Oke, Alexander Agung, kita coba umpan ke depan. Di sana ada angkeran Neymar, umpan lagi ke Alexander Agung, dipotong oleh Ferrer ya guys ya. Oke, di sana ada Neymar. Awas, weh, menggocek-gocek. Weh, Hernandez juga, cuy. Awas. Nice, Sommer, jangan sampai blunder lagi. Awas lu blunder lagi. Ya bisanya kebobolan kayak gitu anjir. Oke, di sana ada Alexander Agung, kita berikan pada Neymar. Anjir. Dapat. Yah, kocak. Ya awas-awas jangan sampai kebobolan lagi, ntar tercomeback. Oke, yuk langsung saja kita counter attack. Di sana ada Alexander Agung, kita umpan ke Messi. Di sana ada Ronaldo, umpan ke Mbappe. Oke, yang Mbappe, kita coba dribble. Kerambape, putar-putar, terobos. Kelas, lolos cuy. Oke, crossing. Sundul. Anjir, ih agak ngelek cuy. Ih, sumpah lu. Oke, di sini saya telah melakukan pergantian pemain. Semoga kali ini kita bisa mencetak gol lagi. Langsung saja. Aduh, gak dapet cuy. Padahal tadi udah mantep loh Mbappe bisa ngedribble gitu ya guys ya, sehingga memancing semua back lawan untuk mengejar Mbappe. Lalu Hernandez lolos dengan, aduh, awas. Nice, untung speednya Hernandez. Yah, kocak, awas. Oke, masih out bolanya. Gila cok, emang speed 99 gak ada otak anjing, apalagi akselerasi 90 juga ya guys ya. Jadi tambah kenceng lah. Oke, langsung saja di sana ada Musiala. Oke, awas, santuy. Kita coba bertahan dulu, jangan sampai kita kebobolan lagi. Nice, Hernandez. Yuk, langsung saja. Di sana ada Alexander Agung, kita berikan pada Musiala. Robos Hernandez lagi. Gak mungkin ada yang bisa ngejar kalau udah lolos gini cuy. Crossing. Sundul. Ih, apa sih? Halan malah tabrakan sama lawan, cok. Bukannya disundul anjir, anjir. Oke lah, gak apa-apa, kita lanjut lagi. Udah menit 86 ini masalahnya, cok. Ayolah. Kalau masih unggul satu gol doang gini, bisa-bisa tercomeback di akhir-akhir, cok. Golazo ya. Oke lah, kita lanjut lagi. Ayo, mau kemana? Kita tutup semua ruang passingnya ya guys ya. Oke, di sana ada Kostik, kita coba bayang-bayangin dulu, jangan sampai lolos. Wih, umpan lambung gitu, coy.
Nice, oke langsung kita buang saja bolanya di sana. Dahlan kita berikan pada Alexander Agung. Masuk. Oke, lari Cesa. Ya, anjir habis kocak. Aduh. Oke lah, gak apa-apa ya guys ya. Yang penting kita berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 melawan Brazil. Langsung saja kita lihat rating pemain. Hernandez kayaknya bawah sih. Bukan 6,5, lumayan lah ya. Karena emang gak mencetak gol coy, cuma assist doang cuy. Oke lah, jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Thank you.